kita berpesan kepada masyarakat dan wisatawan yang sekarang ini berada di Kota Yogyakarta untuk terus untuk tertib, baik itu dari sisi tertib berlalu lintas, tertib pembuang sampah, ya. Kemudian juga jangan sampai kelelahan, juga kita menyongsong 2024 ini penuh dengan semangat dan optimisme, ya, optimisme supaya nanti di 2024 akan semakin lebih baik lagi, baik itu dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun kesejahteraan itu sendiri. Itu salah satu kota yang orang tuh tidak akan pernah lupa dan selalu rindu dengan Malioboro. Penduduknya ramah, kalau kita berkomunikasi apa tuh, terus terang saya tidak pernah kecewa di Jogja, saya sering ke Jogja. Jadi kesan sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya, kenapa masyarakat Indonesia terutama Pulau Jawa tuh kok rindu ke Malioboro?